saya udah sempat menjawab pertanyaan teman-teman juga kan. Saya no comment soal foto itu. Karena apa? Yang bersangkutan tidak menyebut nama saya secara lengkap. Jadi saya akan berkomentar dengan tegas terkait foto itu jika yang bersangkutan menyebutkan nama saya secara lengkap, Adam Deni Giaraka. Dia hanya menyebut inisial AD. AD itu siapa? Ahmad Dhani. Atau siapa? Kita kan nggak tahu. Harusnya berani dong menyebut. Nih, kita menemukan bukti nih foto. Sebutkan siapa orang ini, siapa yang ada di foto ini, tahun berapa foto ini, dapat dari mana foto ini, sebutkan secara lengkap. Gitu aja sih paling. Make it simple, dan teman-teman media juga harusnya menanyakan dengan jelas juga ke dia, siapa orang yang di dalam foto ini, siapa nama lengkapnya orang di foto ini. Kalau memang itu betul saya akan berkomentar. Tapi kan tidak, dia tidak berani menyebutkan, hanya menduga-duga. Nah, nih, saya gaya bicara saya nih jadi kayak kuasa hukumnya Jerry nih. Saya ingin mengungkap motif, ya kan. Ini ada motif nih, jadi begini. Permainan mereka di dalam kasus ini selalu menyebarkan isu-isu yang tidak jelas. Dari awal isu pemerasan, terus isu apa lagi,